untuk mendukung Kamsel Tipkar. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perhubungan kembali menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan FLLAJ di Ballroom Royal Orchid Hotel Kota Batu. Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama dari Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Polres Batu, Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum AMPU Kota Batu, Organisasi Angkutan Darat Organ-J Kota Batu, serta lembaga dan organisasi terkait lainnya. Forum yang dibuka oleh BC Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai ini membahas terkait peningkatan infrastruktur dan fasilitas jaringan jalan demi meningkatkan keselamatan berkendara. Diketahui bahwa di Kota Batu terdapat area yang diidentifikasi sebagai zona kecelakaan beresiko tinggi. Di antaranya adalah Jalur Klemut, Jurang Susu, Jalan Dusun Toyomerto, serta Jalan Dewi Sartika di depan Pasar Induk Kota Batu. Maka dari itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu Imam Suryono menyoroti pentingnya penanganan segera terhadap area-area tersebut dan membahas berbagai langkah untuk meningkatkan keselamatan jalan. Adapun salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana seperti pemasangan rambu dan marka jalan, papan petunjuk himbauan, serta penggunaan lampu penanda running light dan guardrail. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menginisiasi baik forum ini, terutama dalam hal transportasi dan lalu lintas di Kota Batu, yang perlu terus dilakukan kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah, juga berbagai instansi termasuk Organ-J. Sehingga lewat forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi terbaik yang dapat menghasilkan rumusan tentang permasalahan lalu lintas di Kota Batu. Aris juga menekankan bahwa jalan-jalan khususnya di wilayah Kota Batu bukan hanya milik pemerintah, namun juga milik masyarakat sehingga upaya menjaga dan merawat kelayakannya menjadi tanggung jawab bersama. Saya menginisiasi baik terhadap forum lalu lintas angkutan jalan ini, di mana kegiatan forum ini adalah keinginan kita bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena kota modern, kota maju adalah kota yang transportasinya memberikan kenyamanan buat masyarakat. Maka ciri khas kota maju adalah transportasinya mendukung pelayanan bagi angkutan perjalanan masyarakat. Permasalahan intinya adalah bagaimana arus transportasi ini bisa layak yang dinikmati oleh masyarakat. Kalau itu sudah layak, saya pikir tidak ada lagi yang menjadi permasalahan yang kita hadapi bersama. Dari Kota Batu, Violan Ikwanja ATV melaporkan.